Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat servis setiap 2 minggu sekali ataupun tengok bergantung kepada keadaan filter air. Seperti anda nampak di sana, filter air Bayu Ibu dah nampak sangat kotor. Ini baru 2 minggu dengan penggunaan air yang minimum. Ini adalah keadaan air kawasan Paya Jaras, mana air bekalan Sabah yang kita nampak bersih. Tapi hakikat air sebenarnya itu filter air. Jika air ini digunakan untuk memasak, untuk batu, untuk apa, kita masak air, guna air ini, kita buat minum, itulah yang kita minum dalam air ini. Nampak bersih. Okay. Seperti anda tengok ni, air ini bersih. Tapi bila difilter, apa keadaan filter? Okey, ini air baik. Bila difilter, ini hasilnya. So ini kepada mereka yang mencari filter yang tak menggunakan elektrik, yang menjaga kualiti air, inilah Bayu Evo. Bayu Evo salah satu, ada satu-satunya penapis air yang salah satu yang tidak menggunakan elektrik dan kualiti air dia ini dan terus boleh minum. Okey. Walaupun ini tengok, ini untuk air Bayu Evo. Okey. Air Bayu Evo. Dia terus boleh diminum. Bismillah. Rasa dia pun lain. So, okey. Terus kepada kita servis filter. Okey. Filter Bayu Evo ni mudah saja. Anda kita servis, kita tengok ini kotor, kita servis, kita buka. Okey, anda tengok sendiri kotoran dia. Apa ini kotoran ya pada filter. Anda nampak sendiri kotoran pada filter. Kalau kita tak ada filter di rumah, inilah yang kita minum. Inilah kita masak nasi ni. Tengok. Bila kita filter, insya-Allah semua air benda-benda ini kita tidak